Malaysia akan membuka Pejabat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI di Hanoi, Vietnam penghujung tahun ini. Menterinya Datuk Seri Mustafa Mohamad menjelaskan langkah tersebut selaras dengan kedudukan pasaran negara itu yang kini mempunyai potensi besar di kalangan anggota ASEAN. Jumlah perdagangan ini meningkat dengan ketara. Ya. Dulu kecil saja tapi seperti saya maklum tadi dari kalangan negara ASEAN, ya, kita bagi Vietnam antara negara yang terpenting bagi mereka. Jadi hujung tahun ini kita akan adakan program di sini dan juga satu di sini, satu di Hanoi untuk mengambil tindakan susulan terhadap semua perkara yang dibangkitkan oleh Perdana Menteri kita dan Perdana Menteri Vietnam dalam bidang ekonomi, perdagangan dan juga pelaburan. Yang kedua, MITI akan membuka satu pejabat di Hanoi hujung tahun ini. Dan ini menunjukkan betapa kita melihat Vietnam mempunyai potensi yang besar untuk menjadi salah sebuah negara ASEAN yang paling dinamik. Berdasarkan perkembangan semasa, beberapa sektor yang berpotensi memberi pulangan besar kepada pelabur Malaysia antaranya petroleum dan gas, tenaga, saham dan equity.